datang ke Dunia Badut. Hari ni saya nak kita hantu ke nak cari belut. Pada kawan-kawan yang masih baru kat channel saya, jangan lupa subscribe Dunia Badut. Hari ni kita bawa 10 tukir. Tukir ni, tukir abelah ni, bukan tukir saya ni. Kita pinjam ya. Kita tengok hasil dia macam mana. Kita dah sampai kat tempat dia. Beginilah tempat dia. Macam berhutan-hutan bersemak-semak samun ni. Ini ada pokok ni. Ada penunggu ni. Kita tak kacau dia. Dia tak kacau kita. Macam ni lah keadaan dia. Okay. Kita, ni tempat kita nak letak nanti ni. Ish, ada macam kesan-kesan orang lah Is. Orang ke apa ni? Kuku ke? Hai, kalau ada kesan-kesan orang tu yang kita risau. Boleh hilang kita punya barang. Kita usah-usah tempat dulu, geng. Okey dah ni. Okey ni tempat berair-berair ni. Tengok sini. Wah, ni pun okey ni. Okey ni. Tempat-tempat berair je ni. Pot bawah ni lapang ni. Kenapa? Sangat menyeramkan. Okey, saya nak pergi bubuh umpan dulu. Jom Is. Dia bubuh umpan. Dia bubuh umpan kat kita punya tukir. Kita tunjuk macam mana umpan apa yang kita pakai. Jom cabut dia punya botol tu. Semua cabut botol dia. 10. Ni kita ada 10 tukir ni. Cabut letak bawah je tak apa. Bangla mengamai datang sini nak buat apa ni? Nak pukul kita ke? Bangla tak apa ni, jangan Rohingya. Rohingya ramai. Rohingya. Kita sorok parang kita dulu. Macam tu. Hari ni Badur pakai kasut boot. Okey, keluarkan dia punya ni satu-satu macam tu kan. Lepas tu masuk dalam dia punya. Cukup. Kita pakai ni. Ada 5 ekor talapia. Seekor tu kita potong 2 lah. Talapia bakar kan. Kita pakai talapia bakar. Sebab apa kita pakai ikan yang dah masak? Ini abalih yang ajar ni. Potong 2. Patahkan je. Sedap. Kalau you makan pun sedap Is. Bagi bangla ni. Jangan umpan kita dah tak cukup nak umpan bangla. Buat apa? Okey. Okey, cuk jeruk dia. Okey, masukkan balik. Masuk. Okey, terus tutup. Ya, selamat tahun baru. Pergi mana? Pergi mana? Tengok mana? Mana pergi? Mana? Oh ni, you new. Eh, Baya, mana pergi? Jalan-jalan dalam hutan. Oh. Ni saya mau cari ular. Ular ha ni. Belum lagi. Nanti besok. Baya, ini YouTube. YouTube. Okey. Tante dia pun YouTuber. Tengok bangla jalan-jalan dalam hutan. Ni okeylah tak kacau orang.
Ha, jalan-jalan dalam hutan. Ini serabut je. Dia nak pergi KL tak boleh. Dia nak pergi KL dah kena kena kacau. Okey, isi yang buatkan. Jalan-jalan dalam hutan. Okey juga kan. Selamat. Itu kita tak ajar dia pergi hiking ke. Kalau dia ajar pergi hiking, tak. Korang dengar tak bunyi bunyi katak tu kan? Petang-petang macam ni lah bunyi unggas. Orang panggil unggas. Unggas tu apa sebenarnya? Bunyi-bunyi haiwan. Haiwan-haiwan dalam hutan yang kecil-kecil bunyi-bunyi. Okay geng, tadi saya lupa nak cakap. Kenapa kita pakai umpan apa? Ikan bakar. Kita tak pakai ikan yang belum dibakar. Maknanya ikan yang dah masak kan? Sebab apa? Sebab Abang Leh cakap. Ni Abang Leh cakap. Kalau kita pakai ikan mentah, risiko yang masuk ke dalam kita punya tukang ni, ular boleh masuk, biawak. Biawak pun suka lah kalau dia bau darah-darah yang belum dimasak tu kan. Berdarah-darah kan. Jadi benda-benda tu akan kacau lah. Jadi kalau kita pakai yang masak punya, barulah peluang tu kepada belut tu je yang masuk. Tapi nasib juga kadang-kadang kan. Kalau ada ular nak masuk, masuk juga. Tapi biawak dia tak kacau lah kalau bau ikan bakar tu. Itu Abang Leh cakap lah. Saya turunkan balik ilmu ni dekat channel saya. Dah siap Is? Okey dah siap. Jom kita pergi taruk. Kita tunjuk sikit cara-cara kita taruk tukir tu. Sebelum kita pergi taruk tukir tu, kita tunjuk kat ni dekat follower ni, dekat ni penonton ni sekarang macam mana tu rupa tukir. Sekarang kita guna batang payat 3 inci. Okey, depan yang penting, depan. Okey, depan kita pakai macam ni. Korang faham kan? Depan ni tempat dia masuk tapi dia tak boleh keluar. Yang ni kita matikan terus lah. Jadi dia tak boleh. Depan ni kita bergantung lah korang nak pakai jenis macam mana. Asalkan masuk tak boleh keluar. Korang nak buat idea korang masing-masing lah. Ada yang pakai plate tu masuk macam ni, lubang tu, macam tu sekeping tu. Lepas tu akan ada lubang-lubang pula kat tepi ni. Dia ada lubang-lubang supaya bau-bau ikan bakar tu keluar lah kat sini. Okey, kita tengok belakang ni macam ni. Kenapa letak botol ni? Supaya botol ni takkan tenggelam. Dia tukir ni tak tenggelam kalau dalam air. Supaya ada udara. Ni ada lubang udara ni. Okey, kat sini bakar ni sebab apa? Sebab botol kalau tak muat nanti, kita kecilkan. Kita nak bagi botol ni ngam-ngam. Okey, cuba buka. Buka, kita nak tunjuk macam mana rupa tukir dia. Biar orang boleh buat lah. Lepas tu dalam ni nampak tali ni. Tali ni dalamnya ada jut tu. Untuk letak umpan. Okey. Berapa panjang jut ni? Sampai ke bawah. Cuba tengok. Okey. Sampai situ. Korang tengok. Tu dia punya muka. Umpan sampai situ. Setengah-tengah lah lebih kurang. Bawah lagi pun boleh. Tak apa. Bagus. Jangan umpan tergantung kat atas tu. Susah nanti. Tak ada bau. Jadi belut tak jumpa nak cari nanti. Okey? Okey, masukkan balik. Lepas tu, bawa banyak-banyak macam ni orang ingat kita bawa sampah. Tadi saya naik motor kan dengan Iskandar kan. Orang tengok saya tau. Dia bawa, Badu bawa guni macam ni dengan botol-botol ni. Dia ingat Badu nak pergi jual apa? Botol plastik. Sebab dia orang tak tahu. Harap-harap lepas ni, ramai yang tahu. Bila nampak orang bawa benda macam ni, batang pipe ni, bukannya nak pergi jual kita semula. Sebenarnya dia nak pergi cari belut. Okey. Dapat? Boleh ke macam tu je? Boleh. Okey, jom kita pergi tahan. Kecil lah dia punya tempat ni. Dia macam ada orang pijak-pijak tadi. Panggil tukir tau.
dahsyat tempat ni. Benda ke tak? Benda air tu kalau hitam ah. Oi, belut besar ni. Ha? Air ni kalau hitam. Hei, risau pula kalau tak ada belut ni. Dua je aku letak sini. Kalau tak ada orang ambil. Dia tahan dekat luar tadi lah. Kat sini macam kurang nampak. Apa? Macam tak yakin. Okay, geng. Kita dah tahan 10 tu, okay. Jadi, sekarang ni pukul 7 kot. Pukul 6. 6 lebih tadi kita datang, sekarang pukul 7 dah. Besok pagi kita datang. Kita tengok hasil. Saya dapat merasakan kita akan dapat banyak lebih. Let's go. Okey, selamat pagi. Alhamdulillah. Kita dah datang kat tempat kita balik semula. Hari ni kita nak pergi angkat kita punya 2K. Okey geng, ni saat paling mendebarkan ni. Kita nak tengok kita punya rezeki untuk tahun 2024 ni tahan 2K. Dapat ke tak? Banyak ke tak? Macam tu. Tapi saya yakin dapat ni. Okey, jom geng. Okey, jom. Kita pergi ikut daripada yang mula-mula sekali. Ada. Apa tu? Oh, belut.
Belut apa? Cilik. Belut cilik. Aduh. Mula-mula kan masa angkat ni tak ada ringan sebab air keluar laju kan. Selalu kalau ada belut air dia jadi slow, waktu berat. Rupanya ada. Letak dulu, kita kumpul dulu. Lepas tu baru kita buka. Tak ada. Ya betul. Tak ada lah. Kalau tak ada kita buka terus. Kita buang ni lah. Umpan ni. Ringan. Tak ada lagi. Ini rasa berat. Okey, ada. Ada. Oh, ringan. Umpau lagi lah. Umpau tak usik pun. Abang aku kumpau juga. Tak ada lah. Ya Allah, kumpau lagi. Ini kumpau lah. Tempat yang kita kurang yakin tu kat sini punya yang ada. Tapi tak gerak ni, dia macam unjuk-unjuk. Benda lah. Bersemut tu. Oh, di atas. Oh, nanti kita tengok. Ui, belut ni. Belut tu. Oh, monster ni. Kita tengok lagi satu. Tempat ni yang kita kurang yakin. Tak sangka kat sini ada. Ada. Oh, kalau kita tahu semalam tempat yang kurang yakin ni, kita tahan banyak sikit lah daripada yang kat luar tu. Hey, tempat yang kita tak sangka lah. Okay, jom kita pergi tengok hasil, jom. Okay geng, kau nak tengok tak apa hasil yang dalam tukir ni? Kita tahan 10, tapi yang dapat 4 je. 4 je yang ada hasil. Okay, saya nak tuan dalam gua ni.
Mari sini, kita tengok. Dua ni. Yang pertama. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cili. Geng, cili. Kecik. Belut kecik. Okey, tak apa. Yang kedua. Yang kedua ni umpan lah. Oh, dia tak usik pun umpan. Tengok kan. Oh, besar sikit daripada cili. Aduh, saya sedih. Okey. Ini kan tahan kat situ. Pastikan dulu betul-betul itu belut baru tuang. Woi, dua ekor. Dua ekor sekali. Saiz-saiz remaja je. Saiz-saiz dia macam ni je. Okey. Last. Ini berat kan? Ini berat kan? Korang kena tengok tu betul. Habis je dia makan. Korang rasa binatang tu besar mana? Weh, jangan keluar. Belut ni kan? Tak boleh percaya kan? Keluar dah kan? Inilah dia. Tengok kan, besar kan. Belut ni nampak lemah kan. Kalau dia dah jumpa pot dia, laju je lari. Dia nak masuk dalam ni. Masuk. Aku seram dia gigit ni. Alhamdulillah, jadilah ada lauk. Tengok. Nak dekat sekilo juga ni, rasa ni berat juga ni. Berapa ekor je? Enam ekor. Lima. Susah nak kira kan sebab dia panjang. Kalau dia pendek, senang kira. Okay, kita pegang lah. Kita pegang ekor tu yang besar tu. Oh, geng, tengok. Boleh buat thumbnail ni, geng. Power belut ni. Alhamdulillah, dapat juga, geng. Tengok belut. Belut kan, kalau dia ada sirip tepi kan, dia ada sirip tepi tu dia jadi ikan linang dah. Siapa tahu belut ada insang. Ha. Tengok macam ni kan, tapi sebenarnya belut ni dia ada insang tau. Belah bawah ni korang tengok. Ha ni, ni lubang insang dia ni. Ha, dia macam ikan juga tau. Ha ni. Ramai orang tak tahu. Dia orang ingat macam ular lah kan belut kan. Ha. Ular tak ada insang. Okey kan. Rasanya cukup lah. Pegang macam ni best juga. Dia dah kering. Dia dah kering. Dah tak licin. Kali dia pusing dia. Cak. Pak kat sini. Aku cinta. Dia gigit. Tak lepas juga ni datang ni. Okey. Okey kan. Yang kecil tu pun kita ambil sebab yang kecil tu pun kalau kita nak buat jual tak boleh. Tapi sebab ini saya nak makan sendiri kan, nak buat lauk. Memang saya ambil lah. Lagipun kita pun banyak kumpau hari ni. Ambil je tak apa. Okay kan, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jom kita kemas-kemas.